Bak tak ada kapoknya, Mas Ria emak-emak yang pernah dipenjara karena membuang tinja dan air kencing ke rumah Wiwi kini mulai bikin ulah lagi. Kali ini, Mas Ria membuang sampah limbah dapurnya ke arah rumah tetangganya Wiwi. Melihat tingkah tak terpuji Mas Ria kali ini, Wiwi sudah angkat tangan. Wiwi mengaku sudah capek berurusan dengan Mas Ria. Saking capeknya, Wiwi juga dikabarkan sudah ogah melaporkan Mas Ria ke polisi. Seperti diketahui, Mas Ria baru-baru ini terciduk membuang sampah dapurnya ke arah rumah Wiwi. Dan dengan santainya, Mas Ria melempar sampah tersebut sembari berjoget ke arah CCTV. Emak-emak asal Sidoarjo, Jawa Timur itu membuang sampah limbah dapur ke arah rumah Wiwi. Tingkah tak terpuji Mas Ria terekam kamera CCTV milik Wiwi. Berdasarkan rekaman CCTV, Mas Ria terlihat melempar sampah dan mendarat di tengah jalan ke arah rumah Wiwi. Setelah melempar bungkusan itu, Mas Ria terlihat berjoget sambil berjalan seperti melakukan senam kecil. Tak cuma itu, Mas Ria juga tampak meludah ke arah CCTV. Mas Ria seolah tak kapok, padahal ia baru menghirup udara bebas pada tanggal 30 Juni tahun 2023 lalu.